Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas Fizika Sains pada hari ini. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita iaitu orbit dan masa peredaran planet. Mungkin ada dalam kalangan murid-murid pernah dengar perkataan orbit. Apa itu orbit? Orbit merupakan laluan bayangan planet yang berbentuk elips mengelilingi matahari. Okay, laluan bayangan planet seperti yang dalam gambar ni. Garisan-garisan ni merujuk kepada orbit. Okay, kenapa kita kata orbit ni adalah laluan bayangan planet? Sebab sebenarnya dekat angkasa lepas sana, orbit ni dia tak nampak pun. Orbit ni dia tak nampak menggunakan mata kasar atau apa-apa teknologi, tak nampak pun. Tetapi semua planet ni dia bergerak dalam laluan mereka masing-masing. Umpama orbit ni dia macam jalan raya lah. Walaupun orbit ni kita tak nampak menggunakan mata kasar kita, tetapi setiap planet ni dia mempunyai laluan mereka sendiri. Dia ada orbit mereka sendiri. Sebab tu kita kata orbit merupakan laluan bayangan planet. Laluan bayangan. Ini adalah garisan yang saintis cipta. Sebab planet-planet ni dia bergerak melalui laluan orbit mereka masing-masing lah. Disebabkan adanya orbit, maka setiap planet ni dia tidak akan berlanggar satu sama lain. Sebab dia ada jalan. Masing-masing tu ada jalan mereka sendiri. Okey. Nah, sama juga macam kita. Kita ada, kalau kereta nak bergerak di atas jalan raya, setiap kereta ni dia ada lorong mereka sendiri. Dan kalau kita stay dalam lorong kita, kita takkan langgar kereta daripada arah yang berbeza-beza. Kiri kanan ke apa, tak ada. Cuba kalau jalan raya ni, kita bayangkan kalau jalan raya ni, dia cuma ada jalan je, tapi tak ada garisan lorong-lorong tu. Habis kan, kereta semua akan huru-hara. Ada yang jalan kat tengah, ada yang jalan ke tepi betul. Semua akan huru-hara dan diorang akan saling berlanggar. Sama juga dekat angkasa lepas. Planet-planet ni, dia ada orbit dia. Walaupun kita tak nampak, tapi orbit ni lah laluan setiap planet ni untuk bergerak mengelilingi matahari tanpa saling berlanggar satu sama lain. Dan kalau perasan, ada perkataan baru hari ini kita jumpa, iaitu perkataan elips. Elips ni apa? Elips ni ialah bentuk bulat bujur. Dia bulat yang bujur-bujur sedikit seperti dalam gambar ni. Orbit kita bukan berbentuk bulat tetapi agak bujur sedikit macam dalam gambar ni. Dia lonjong sikit, bujur sikit lah. Itu adalah bentuk orbit kita. Okey? Okey. Seterusnya, setiap planet beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Dan semakin jauh kedudukan planet tersebut daripada matahari, maka semakin bertambahlah saiz orbitnya. Bermaksud kalau kita tengok dalam gambar ni, kita boleh nampak ini adalah orbit-orbit setiap planet. Dan orbitnya tak sama kan? Ada yang lonjong betul. Kebanyakannya adalah berbentuk elips dan ada yang sedikit berbeza. Kalau perasan, yang warna biru yang terkeluar ni, ini adalah orbit bagi planet kerdil tersebut, iaitu Pluto. Okey, dan kalau tengok betul-betul, setiap planet ni kan dia ada laluan mereka sendiri. Sebab tu ada orang tak saling berlanggar pun. Dia takkan langgar satu sama lain. Dan apabila orbit, apabila kedudukan planet ni, dia semakin jauh daripada matahari, maksud macam Neptune, dia jauh daripada matahari, maka saiz orbit dia akan bertambah. Maksud perjalanan dia akan lebih panjang, lebih jauh berbanding dengan planet yang lebih hampir dengan matahari, macam Utarit, Zuhrah, Bumi. Ni dekat dengan matahari, jadi laluannya pendek sedikit berbanding dengan planet yang lebih jauh. Okey? Okey, masa peredaran planet. Okey, masa peredaran planet mengelilingi matahari adalah berbeza setiap planet. Bermaksud, setiap planet ni dia mengambil masa yang berbeza untuk membuat satu peredaran lengkap. Okey, peredaran lengkap tu maksudnya kalau dia bermula dari sini, dia akan pusing ni, ibarat ni matahari. Okey, ini planet tersebut. Kalau dia mula di depan ni, okey, satu peredaran lengkap tu ialah dari point A dia patah balik ke A. Macam tu. Ini yang dimasukkan dengan peredaran lengkap. Dan setiap planet ni, masa peredarannya adalah tidak sama. Okey. Macam mana boleh jadi tak sama? Okey, mari kita tengok.
Kerana semakin bertambah jarak kedudukan planet dari matahari, semakin bertambah masa yang diambil untuk beredar mengelilingi matahari. Okey? Faham? Sebab bila planet tu dia semakin dekat dengan matahari, orbit dia semakin kecil. Saiz orbit dia makin kecil, bermaksud laluan dia semakin pendek. Sebab itulah planet yang semakin hampir dengan matahari, masa untuk dia beredar satu putaran lengkap tu, peredaran lengkap tu sangat pendek. Lebih pendek berbanding dengan planet yang lebih jauh daripada matahari. Planet yang semakin jauh daripada matahari, saiz orbit dia menjadi semakin besar. Bila saiz orbit dia semakin besar, bermaksud planet tu dia perlu berjalan dengan lebih jauh untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Okey, kalau contohnya kita tengok dalam gambar yang saya tunjukkan ni. Ini adalah gambar tempoh peredaran lengkap setiap planet kalau mengikut tempoh masa bumi. Okey. Kita tengok bumi, kita duduk kat bumi kan. Okey, bumi satu peredaran lengkap kita bersamaan dengan satu tahun, iaitu 365 hari. Okey. Satu peredaran lengkap bumi ni bila dia beredar lengkap, satu peredaran lengkap mengelilingi matahari cuma mengambil masa selama satu tahun, iaitu 365 hari. Tetapi kalau dekat planet utarik, Mercury ni, planet utarik, dia kan planet pertama, jadi planet utarik ni saiz orbitnya yang paling kecil berbanding dengan planet lain. Oleh kerana saiz orbitnya kecil, maka dia punya jarak perjalanannya pun pendek. Satu peredaran lengkap planet utarik cuma mengambil masa selama 88 hari dekat bumi. Ini semua unit ni kita bandingkan mengikut bumi. Bermaksud dekat bumi baru 88 hari. Sebulan ada 30 hari kan. 369 lebih kurang 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan dekat bumi, bumi baru lebih kurang 3 bulan. Tapi dekat utarik dah bersamaan dengan 1 tahun kat sana. Faham tak? Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab utarik mengambil masa paling cepat kerana kedudukan paling dekat dengan matahari dan jarak orbitnya juga adalah paling pendek. Bermaksud dia berjalan dengan, dia punya laluan dia pendek je. Sebab itulah dia cuma mengambil masa selama 88 hari dekat bumi bersamaan dengan satu tahun dekat utarik. Lain kan? Kat bumi baru 88 hari, baru lebih kurang nak masuk 3 bulan. Tapi kat utarik, kau dah habis dah setahun. Macam itulah. Okay, kalau dekat Zuhrah pula, Zuhrah mengambil masa selama 225 hari untuk melengkapkan satu putaran lengkapnya. Kalau kita mengambil masa sama 365 hari bersamaan dengan 1 tahun. Okay, berbanding dekat Marikh. Kalau kita bandingkan tempoh peredaran lengkap planet Marikh dengan bumi, Marikh ni dia mengambil masa selama 2 tahun bumi. Barulah dia habis satu peredaran lengkap. Bermaksud kita dah habis satu, kita dah pusing dua kali dah matahari. Dekat Marikh dia baru sampai sekali. Faham? Dekat bumi kita ni dah pusing dua kali dah. Marikh barulah habis sekali. Sebab itulah Marikh mengambil masa satu peredaran lengkap dia mengambil masa selama 2 tahun bumi. Dia lambat. Kenapa dia jadi lambat? Sebab jarak dia dah semakin jauh daripada matahari dan orbit dia juga jadi semakin panjang. Sebab itulah kalau kita perhatikan ni, planet yang paling lama dia pun ambil masa untuk peredaran lengkap ialah planet Neptune. Planet Neptune dia mengambil masa selama 165 hari. Bayangkan 165 tahun. 165 tahun bumi, dekat bumi dah 165 tahun. Dekat Neptune baru nak lengkap 1 tahun dia. Punyalah jauh perjalanan Neptune ni, dia punya jauh, pusing dia jauh betul kan. Sebab Neptune dia mengambil masa paling lama kerana kedudukannya paling jauh dari matahari dan jarak orbitnya juga adalah yang paling panjang. Dekat bumi dah 165 hari, dah 165 tahun. Kita dah 165 kali pusing bumi, pusing matahari. Bumi ni dia dah beredar mengelilingi matahari sebanyak 165 kali. Dekat Neptune barulah nak habis satu kali. Baru nak habis sekali. Itu dia. Begitu lambatnya Neptune kalau nak dibandingkan dengan bumi. Dahsyat kan?
Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Sekian, jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.